Sebelum korang teruskan menonton video ini, jangan lupa klik button subscribe dan tekan button loceng untuk tidak ketinggalan video-video baru. Juga boleh search dan like di Facebook page Persatuan Seni Silat Kunta. Jangan lupa klik like untuk video ini ya. Okay, sekarang kita sedang bersiap sedia untuk buat shooting apa ni? Shooting untuk ni lah, 3 pertembungan silat pengantin. Ini budak-budak Kunta sedang set siap untuk pakai uniform. Okay. Malam ni malam Khamis, kami malam Jumaat. Di Pantai Morib. Di bawah lampu spotlight. Okay. Kita akan jumpa selepas ini. Okay, ini kita ada buat sedikit rakaman bagi program tembung 3 perguruan, rakaman seni silat ulut, orang kahwin ni silat lah. Jadi hari ini kita akan buat rakaman macam mana silat pengantin dan kita akan hebahkan persatu dunia apa itu silat pengantin. Okay, hari ini kita dengan Persatuan Perguruan Seni Silat Kunta. Yang ini adalah silat pertama yang kita pilih sama dengan lagi dua silat yang akan datang. Dan ini silat pertama adalah silat Kunta daripada Banting, Selangor. Okey, selepas pada silat Kunta ni kita akan pergi ke area, kita akan pergi ke Kancung. Okey, ke Kancung dengan silat Mandi Pecahan 7. Jadi kita akan pergi ke kawasan dia. Kita lukisan dia, kita tengok macam mana setup dia orang. Kemudian kita tengok silap pengantin dia orang. Lepas pada Kancung, kita akan terus terbang jauh ke Kelang. Ke Kelang bersama dengan silat Semberani 7. Jadi silat ni dia area dekat dengan jalan kebun. Saya pun tak pernah tengok lagi. Okey, tujuan kami sebenarnya dalam persatuan perguruan seni silat Kunta bukan sengaja nak menghebohkan satu dunia ni pasal silat ulut ataupun silat pengantin. Silat ni adalah seni dan budaya kita yang makin anak-anak kita tak tahu. Jadi tujuan kami yang paling utama dan paling fokus kita orang nak tunjukkan kepada semua orang Melayu yang silat ulut tu masih ada. Dan setiap gerak, setiap buah, setiap bunga ada maksud yang tersirat yang dicipta oleh guru-guru dulu-dulu. Jadi yang bawa sampai sekarang ni, kita akan bongkar sedikit demi sedikit demi sedikit supaya semua orang tahu. Jadi kawan-kawan yang berminat pasal seni silat, berminat dengan apa itu seni silat Melayu, boleh terus bersama kami. Kita akan terjah ke perguruan lain untuk tengok silat pengantin dia orang. Boleh lighting nanti eh. Pakai phone je lah, senang. Ha?